Indonesia Bertauhid TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah Amma ba'du Alhamdulillah Para bapak dan para ibu Jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah pada malam hari ini kita berusaha untuk meringkas untuk menyelesaikan pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah sehingga insya Allah kita akan segera ganti pembahasan atau ganti kitab setelah kita selesaikan pembahasan Masail Jahiliyah kita sampai pada pembahasan bab yang ke itu 110 tidak umum ala duatil hak Itu permusuhan mereka kepada para duat yang membawa kebenaran. Di antara ciri jahiliyah adalah memusuhi ahlul haq karena ahlul jahiliyah adalah ahlul batil. Ini seperti sebagaimana orang-orang Yahudi yang dikatakan Allah yaqtuluna annabiyyin. Mereka membunuh para nabi. Sehingga telah menjadi perwatakan jahiliyah setiap datang ahlul haq yang membawa hujah yang membawa risalah yang menyampaikan al-haq dan al-haq itu adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala maka ahlul batil selalu mereka berdiri menentang memusuhi ahlul haq sebagaimana permusuhan kaumnya Nuh kepada Nuh permusuhan kaumnya Lut kepada Nabiullah Lut, permusuhan Abu Jal Abu Lab kepada Rasulullah Sallam, permusuhan Fir'aun kepada Musa, Namrud kepada Nabiullah Ibrahim dan semisalnya. Ciri khas Ahlul Batil adalah mereka memusuhi Ahlul Hak setiap yang membawakan ini kebenaran. Kemudian di antara Al-Jahiliyah pula itu al-iman bil batil. Mengimani kebatilan. Mengimani kebatilan, membenarkan kebatilan dan kemudian mengikuti yakni kebatilan. Allah katakan, "Alam tara kitab bil Apakah engkau tidak melihat orang-orang mereka Allah berikan kitab Orang Allah berikan kitab Seperti kita kaum muslimin Allah berikan Al-Quran Orang Yahudi Allah berikan Taurat Mestinya Orang Allah berikan kitab Mengikuti kitab Mengimani kitabnya Kemudian memahaminya Kemudian mengamalkannya Kemudian memperjuangkannya Tapi justru aneh Orang Allah berikan kitab Yuk minuna bil cipti Wat mereka justru mengimani kepada al jibti yaitu sihir, watawot, syaitan, mengimani kebatilan. Intinya justru dia mengambil bukan dari bimbingan kitab yang Allah turunkan, tapi malah mengambil dari kebatilan-kebatilan. Ini Allah katakan atas tabtilun alladhi huwa atna bilati wa khair. Apakah mereka menggantikan sesuatu yang baik dengan perkara yang buruk? Apakah mereka ingin menggantikan sesuatu yang baik dengan yang buruk? Allah berikan yang baik, Kitabullah. Risalah wahyu yang isinya dari awal dan sampai akhir adalah kebenaran. Tapi justru mengambil sihir. Mengambil kitab filsafat. Mengambil pendapat orang-orang kafir barat mengambil orang-orang yang mereka hanya dengan pemikiran-pemikiran mereka membuang Al-Qur'an, membuang kitab risalah, mengambil kebatilan buatan manusia. Ini adalah kebiasaan alul batil dari zaman dulu. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka berikan kitab Taurat, kemudian mereka bahkan ya ini mengambil sihir. Kemudian di antara al-jahiliyah mereka tafdhilu dinil musyrikin alal muslimin. Tafdhiluhum al-kufra alal iman. Lebih mengutamakan kekafiran dibandingkan dengan iman. Seorang mukmin mestinya menjadikan iman itu segala-galanya. Dan harga mati yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dia akan pegangi kebenaran sampai masuk kubur. Tapi di antara perkara jahiliyah mereka lebih mengutamakan kekufuran, lebih mengutamakan ini kebatilan dan bahkan justru kemudian meninggalkan yaitu al-haq. Bahkan ada orang yang mereka ingin menyatukan al-haq dengan kebatilan. Seperti apa yang dikeluarkan atau apa yang menjadi pendapat umum yang menjadi paham yang disebarkan di tengah tengah manusia atian", yaitu menyatukan semua agama menyatukan semua agama kalau sekarang dengan istilah faham pluralisme faham yaitu menyamakan semua agama dianggap semua agama sama kalau yang melakukan wedatul adhiyan ini orang-orang kafir memang mereka adalah orang-orang kafir tapi yang tentu sangat menyedihkan kalau itu bahkan dipelopori orang-orang yang mereka mendakwakan dirinya adalah muslim lalu mereka satukan mereka anggap sama antara Yahudi, Nasrani, Islam orang yang mengalahkan mengadakan gerakan wahdatul adyan itu langsung menghapus total dakwah nabi yang 23 tahun yang berusaha untuk menanamkan dan mengembalikan manusia kepada al-haq pada kebenaran termasuk memerangi yahudi termasuk memerangi nasrani dan menjelaskan kekafiran yahudi menjelaskan kekafiran nasrani di mana letak akar kekafiran mereka Tahu-tahu semua kebatilan mereka ditiadakan, disamakan dengan Islam. Ini adalah kebutaan mata hati mereka. Kemudian di antara kebatilan al-jahiliyah adalah lapsul hak bil batil, mengemas kebatilan dengan cover kebenaran, mencampur adukkan al-hak dengan kebatilan. Sehingga akhirnya orang memandang hal yang mestinya batil itu dianggap adalah perkara yang hak, dan alangkah sangat banyaknya model-model mencampur kebatilan dengan yaitu al-hak. Kalau istilah orang sekarang, itu suka diungkapkan dengan bahasa Islami. Islami jadi hakikatnya batil tapi di Islam Islamkan, di Islam Islamkan perkara yang haram sehingga menjadi sesuatu yang dianggap halal itu karena dinamai dengan nama nama Islami. Ada musik Islami, ada film Islami, ada sandiwara Islami, ada pacaran Islami. Wajib sehingga semuanya di, di Islam Islamkan syerek-syerek juga itu dilabeli dengan nama-nama yang berbau syariat atau yang berbau agama termasuk dalam hal muamalah-muamalah mu termasuk dalam hal mengungkapkan hal yang diharamkan Allah muamalah ribawi umpamanya dinamai dengan nama-nama islami sehingga terkadang hanya ditipu dengan nama-nama yang berbau islam hakikatnya tetap jahiliah yang Nabi pernah katakan Yusamunaha Mereka menamai bukan dengan nama namanya, mereka menamai bukan dengan hakikat namanya, bukan dengan hakikat perkaranya. Hakikatnya syirik dinamai dengan ungkapan Yaitu yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Contoh umpamanya orang datang ke kuburan minta-minta kepada kubur. Islam memandang seperti ini syirkun akbar. Tapi mereka datang pada kuburan para wali, minta kepada para wali dan ini mereka namai ini adalah pengagungan dan pemuliaan dan penghormatan kepada para wali. Menghormati, memuliakan, mengagungkan wali wajib wajib. Menghinakan mereka adalah Pelecehan kepada mereka adalah perbuatan dosa besar, bahkan bisa kekufuran. Tapi ini masalahnya menamai suatu bukan dengan hakikatnya. Sebagaimana juga mualamu-mualamu malah yang haram. Yang diharamkan dalam agama, riba, diungkapkan dengan segala macam ungkapan, yang seakan-akan kemudian menjadikan bolehnya perkara tersebut dengan faedah, dengan bunga dengan keuntungan, dengan segala macam. Sehingga ungkapannya menghilangkan hakikat, seakan-akan mengaburkan hakikat perkara tadi. Dan yang lain-lainnya. Men suka mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Paling tidak, al hal itu sekedar menjadi cover, sedangkan isinya adalah kebatilan. Di antara perkara jahili adalah kitmanul hak ma'al ilmi bi menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu Mas sekalian beda antara menunda menjelaskan dengan menyembunyikan kebenaran kalau menunda itu karena memang ilmunya belum layak disampaikan contoh mamanya orang masih amburadul agamanya masih kadang-kadang sholatnya pun bolong-bolong, kemudian juga belum paham tentang dukun, tentang syirik, belum paham tentang hal-hal yang sangat prinsip dalam agama. Tanyanya, Ustadz, kalau sekak itu haram enggak? Wow, ini sudah meloncatnya itu sudah berapa tingkatan? Orang seperti ini enggak layak dijawab pertanyaannya. Dija itu perlu dibimbing dari yang paling utama dulu, yang paling pokok dulu. Itu namanya menunda menjelaskan sesuatu. Atau mengungkapkan sesuatu kalau disampaikan itu menjadi bahaya. Sehingga perlu ditunda. Tidak tepat mengungkapkan pada saatnya. Ini namanya menunda sesuatu yang memang dibutuhkan untuk ditunda. Dan itu nggak apa-apa. Seperti ketika Muad bin Jabal dia minta kepada Nabi Rasulullah ketika dia mendapatkan ilmu dari Nabi, ya Nabi Allah Buka boleh enggak Ini aku sampaikan kepada manusia. Kata Nabi jangan. Mereka nanti akan ayat-ayat takilu. Mereka nanti akan bersandar kepada perkara itu. Dikhawatirkan salah menangkap lalu salah beramal. Intinya menunda satu yang dibutuhkan ditunda boleh tapi kalau ketmalul hak itu karena ada kepentingan dunia lalu kebenaran yang mestinya disampaikan nggak disampaikan contoh tauhid mengingkari syirik itu nggak bisa ditunda-tunda nggak bisa ditunda-tunda menunda kalau dia mati dalam keadaan syirik itu salah yang menunda Mestinya segera dijelaskan itu nggak boleh syirik nggak boleh ditinggalkan. Terkadang karena sedang butuh orang, dia dirangkul dan kebetulan mau dia melakukan perbuatan syirik nggak diingkari. Kenapa? Karena sedang butuh, sedang butuh. Saya sedang rekrut dia agar dia bisa ia bisa mengikuti saya sehingga tidak menjelaskan al-haq itu karena kepentingan dunia jabatan, ketokohan, harta, kepentingan, kadang-kadang koalisi umpamanya, akhirnya kebenaran itu ditutup, tutup, 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 disembunyikan, disembunyikan, nggak disampaikan, di depan matanya melakukan kesalahan nggak diingkari, karena dia butuh. Berkaitan dengan urusan dunia, ini namanya menyembunyikan al haq dan biasanya karena urusannya kepentingan dunia. Karena kepentingan dunia. Sehingga dia akhirnya kebenaran disembunyikan. Ini kebiasaan ahlul batil. Seperti Yahudi. Mereka mengetahui persis. Kenabian Rasulullah SAW. Bahkan kalau Allah katakan. Rifunau rifuna mereka mengenal Nabi itu. Kayak mengenal anak kandungnya sendiri. Tauratnya, kitabnya telah menjelaskan dengan gamblang. Tapi karena ternyata. Nabi yang datang itu tidak selera, tidak seselera dengan mereka, tidak dari jalur Bani Israel dan bukan mereka yang bukan yang mereka kendaki, maka kebenaran itu dia sembunyikan. Ulamanya menyembunyikan kebenaran karena tidak selera dengan hawa nafsunya. Kemudian diantara kebatilan atau diantara alul jahiliyah adalah Al 'ala Allahi bi atau bi ghairi Berbicara tentang Allah dan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. sekalian, ini adalah akar kebatilan. Dan dosa besar yang paling besar. Bahkan lebih besar daripada syirik. Kok ada dosa yang lebih gede daripada syirik ada dan ayatnya sebagaimana penjelasan para salaf adalah firman Allah Ta'ala kul inna ma haram Allah inna haram Rabbi al-fawakisa ma dhara min hawa ma batan wal isma wal bakhya bi ghairil haq wan tushri wan tushri ku billahi malam yunasil bi sultanan wan taqulu alallahi malah ta'lamun katakanlah Rabku mengharamkan satu alfawakhis perbuatan keji perbuatan yaitu maksiat baik yang dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi semuanya haram yang kedua semua kedoliman, kecurangan yang ketiga syirik yang keempat berbicara tentang Allah tanpa ilmu kata Ibn al qayyim semakin ke nomor empat itu semakin besar dosanya sehingga yang paling besar Berbicara tentang Allah tanpa ilmu Berbicara tentang agama tanpa ilmu Kok bisa Itu dosa paling besar Iya Ini sumber segala kesatan itu dari sini Terjadinya syere, kufur, nifak, bedah, maksiat Itu sumbernya berbicara tentang Allah Dan tentang agama Allah tanpa ilmu Tidaklah muncul teori wedatul wujud bersatunya hamba dengan Allah. Sampai kemudian muncul keyakinan-keyakinan yang sangat batil. Saya ya Allah, Allah ya saya. Mengharamkan yang halal, mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Ini karena berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Sehingga ini sumber segala kesatan. Oleh karena itulah Islam sangat mengecam orang-orang yang mereka bicara agama tanpa ilmu. Kita adalah umat ilmiah yang wajib berbicara dan beramal dengan ilmu. Bahkan penghargaan Islam kepada ilmu orang yang mereka bicara agama setelah sampai pada tingkat mujtahid dengan mengerahkan semua ilmu yang telah dimiliki, lalu istiatnya salah Allah berikan pahala. Bukan salahnya dibenarkan enggak? Dia sudah berusaha untuk menempuh usaha yang diperintahkan agama, itu bersikap dengan ilmu, kemudian pendapatnya salah. Dia diberikan satu pahala. Kalau dia benar istiatnya dua pahala beda dengan orang yang mereka itu berbicara tanpa ilmu kebetulan benar apa sikap agama kita tetap dianggap salah apa kata nabi mankala fil Qur'anipikairi ilmin faasaba faqad barang siapa bicara tentang Quran tanpa ilmu kebetulan benar benarnya itu kebetulan tetap salah kata nabi. Kok disalahkan? Bukan benarnya disalahkan enggak? Dia telah ceroboh bicara agama tanpa ilmu. Ini bahaya. Dan ini penyakit. Dan enggak boleh. Sehingga ketika kita bicara agama pastikan kita bicara dengan ilmu. Sehingga jangan yaitu sekedar kayaknya-kayaknya, sepertinya-sepertinya pastikan dulu ilmunya benar nggak yang akan Anda sampaikan itu. Kalau kalau sampai Anda menyesatkan manusia, oh ingat setiap orang yang sesat melalui Anda, itu dosanya Anda gendong tanpa mengurangi dosa mereka. Sehingga pastikan bicara agama dengan ilmu, sehingga berj berjalan itu dengan jadi ilmu. Kemudian di antara kebiasaan jahiliyah adalah tanah perkataannya itu simpang siur saling bertentangan satu dengan yang lainnya kalau dalam alquran yahudi bilangnya beriman pada Musa kok mengingkari Muhammad mestinya kalau beriman pada Musa pasti mengimani Muhammad karena Musa menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nasrani katanya beriman kepada Isa. Kok mengingkari Rasulullah SAW? Harusnya kalau beriman pada Isa, mengimani Nabi. Itu namanya pengakuannya pertentangan dengan kenyataannya. Kalau di kalangan muslimin, katanya bermadhab syafi'i. Kok buahnya sekali yang bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i? Ini tanah kok. Dan ahlul bid'ah rata-rata banyak yang tanakut seperti itu bertentangan antara klaimnya pengakuannya dengan prakteknya dengan prakteknya bahkan terkadang mengingkari apa yang diajarkan oleh yang mereka klaim sebagai imamnya ini sering tanakut karena seringnya itu mereka beragama dengan hawa nafsu bukan kembali kepada dalil bukan kembali kepada ilmu sampai terkadang mereka fanatik buta mengikuti seorang tanpa mau tahu tentang dalilnya. Ini kebiasaan ahlul jahiliyah. Mereka mendustakan al-haq padahal mereka katanya mengimani al-haq. Ini kebiasaan jahiliyah. Sehingga orang yang mereka meninggalkan al-haq pasti akan terjatuh dalam kebatilan dan ahlul batil itu pasti akan sering tanakut, akan sering ini bertentangan antara ucapan pengakuan dia dan kenyataan yang mereka miliki. Di antara al-jeli adalah al-iman bi ba'dil munazzal duna ba'din. Mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Beragama itu pilih-pilih. Beragama pilih-pilih. Prinsip yang diajarkan Allah kepada kita ya kawan. silmi kafah. Masalah Islam secara kafah. Keseluruhan jangan yang cocok diambil, yang gak cocok ditolak. Ini namanya berimannya atau setengah kafir, dia tidak beriman full. Pilih-pilih. Ini modelnya Yahudi, yang Allah katakan, ini tentang Yahudi. Nukminu bibatil kitab, wanak furubibatdin. Kami kata Yudi mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab. Dan ini yang sering terjadi pada yaitu ahlul hawa, ahlul bid'ah yang mereka mengambil yang cocok, menolak yang mereka anggap tidak cocok. Atau mereka beragama dengan mendahulukan akal mereka, perasaan mereka, mimpi-mimpi mereka, pendapat, ya ini tokoh mereka. Sehingga akhirnya mereka pun uh, menolak perkara yang jelas-jelas hak Contoh Orang beragama dengan logika dia Dengan akal dia Pokoknya kalau orang sudah masuk neraka nggak bisa keluar dari neraka Orang yang punya pendapat seperti ini Ahlul Hawa Ahlul Batil Orang kafir, orang musyrik Ahlul Batil, ahlul bid'ah itu asalnya kata Al-Quran La burhanalah Mereka itu nggak punya dalil Untuk membenarkan Yaitu pendapat kebatilan mereka Kalau seandainya mereka membawakan dalil Itu sesungguhnya syubhat Syubhat Orang yang tahu ilmu akan betul-betul faham ini sekedar cari-cari pembenaran. Dan ini kepalsuan, dalil yang palsu bukan dalil yang sebenarnya. Hanya hanya sekedar pasang dalil untuk seakan-akan di setempel ini loh perbuatan saya benar. Padahal dia salah pasang. Dan bukan tempatnya memasang ayat atau hadir itu. Dari ahlus syirik, dari orang kafir, dari alul hawa, semuanya begitu. Contoh mamanya, kalau yang alul bid'ah yang alul bid'ah kalau khawarid yang sepakat dulu khawarid dulu berdalil untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah pakai ayat wa man bima seakan dia kebatilan dia seakan-akan ada dalilnya tapi sesungguhnya seperti kata Ali kalimatul haq wa biya al batil ini kalimat hak kalimat yang benar tapi yang diinginkan kebatilan dia itu punya ya ini pendapat yang batil tapi supaya dia itu nampak benar itu dipasang ayat padahal ayat ini nggak ada kaitannya dengan pengafiran Ali dan Muawiyah hanya karena bodohnya dia memasang ayat tersebut ini hanya diketahui oleh orang yang mereka betul-betul berilmu sehingga Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarid mengungkap kebatilan-kebatilan mereka. Contoh lagi, kenapa dia minta ke kubur-kubur para wali? Katanya ada dalilnya nih. Mana wali itu? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa Sanun. Wali-wali Allah itu punya kedudukan khusus di hadapan Allah. Mereka orang yang tidak takut, tidak sedih, punya kedudukan khusus. Saya datang pada wali karena wali orang dekatnya Allah Ta'ala. Gak nyambung antara ayat yang dipasang dengan dia berdoa kepada wali, sehingga asal pasang dan sungguhnya dia meninggalkan yang jelas-jelas. Perbuatan syirik meminta kepada makhluk, lalu memasang dalil yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan dia. Ini namanya syubhat. sehingga alur batil itu mereka asalnya tidak punya dalil. Tetapi mereka suka pasang dalil dan itu namanya syubhat. Hanya akan bisa dibongkar oleh orang yang mereka betul-betul memahami yakni ilmu. Mereka beragama menurut selera mereka. Mengambil yang cocok dan kemudian menolak yang mereka anggap tidak cocok. Ketika mereka menggunakan akalnya terkadang dapat ayat hadis yang susah difahami, dipaksa-paksakan sampai cocok dengan akal. Atau bahkan kalau bisa ditolak, ditolak. Nggak bisa ditolak, dipaksa-paksakan, di, ah, di arah arahkan sampai kira-kira cocok dengan akalnya. Contoh. Dulu, ada orang yang mereka ketika mendapatkan hadis Nabi tentang yaitu lalat. Lalat kalau masuk ke minum, petunjuk Nabi diapakan ya kawan? Dipendelepkan, Kemudian lalatnya dibuang, minumnya bisa diminum. Kata orang yang dibilang ulama ini, saya lebih percaya kepada dokter kafir dibandingkan dengan hadis ini. Hadis sahih ditolak karena akalnya nggak bisa menerima dan lebih meyakini perkataan dokter kafir. Ternyata dunia kedokteran membenarkan apa yang dikatakan Nabi tentang ilalat yang masuk ke ini minuman saat yang satunya mengeracun satu yang mengandung penawar ini karena dengan akalnya contoh lagi orang punya kepentingan hadis sahih berita tentang iftirakul ummah ditolak dengan anggapan nggak mungkin nabi memerintahkan berpecah belah siapa yang mengatakan nabi memerintahkan berpecah belah nggak ada tapi ini berita bahwa umat ini akan ada yang menyimpang sehingga berpecah belah karena penyimpangan mereka. Hadis-hadis iftirakuloma ditolak. Kemudian mendapatkan hadis yang palsu. Hadisnya palsu. Tapi malah diambil. Karena cocok. Apa itu? Ikhtilafu umati rahmah. Ikhtilaf umatku itu rahmat. Diambil karena cocok. Padahal palsu. Ini ketika orang beragama dengan akal perasaannya dan selera dia. Sehingga dia akan mengambil sebagian, menolak sebagian, atau bahkan mentakwil-takwilkan, menyimpangkan agar cocok dengan kemauannya. Kemudian di antara al-Jahiliyah mereka membeda-bedakan di antara para rasul. Semua rasul yang mengutus satu Allah Ta'ala, mendakwahkan agama yang sama itu dunia Islam dan mendakwakan dasar yang sama yaitu tauhid. Nabi Musa dan Isa sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yahudi, Nasrani mengimani Musa, mengimani Isa, tapi mengkari Muhammad. Dalam agama kita mengajarkan mengingkari satu nabi sama dengan mengingkari semua nabi yang diutus Allah Taala. Allah Taala. Ketika Allah bicara tentang kaumnya Nabi Nuh, kadzabat qaum nuhil no mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan al-mursalin para utusan. Padahal dalam kenyataannya yang didustakan itu hanya satu, Nabi Nuh. Tapi Allah bilang mendustakan para utusan. Artinya mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan semua nabi-nabi yang lainnya. Karena semua Nabi sama datang dari Allah Membawa ajaran yang sama Dan tidak mengajarkan saling mengingkari Seandainya orang Yahudi mengingkari Muhammad Itu karena telah mengingkari kitab yang dia imani sendiri Itu Taurat Dengan melakukan penipuan-penipuan kepada kaumnya Sampai akhirnya kemudian merubah kitab-kitab mereka Yuharrifunal kalima an mawadhi'i Kemudian di antara alul jahiliyah, di antara bentuk jahiliyah mereka adalah mengadakan permusuhan muhasamatuhum fi ma ilmun. Mengadakan permusuhan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya. Enggak punya ilmu tapi memusuhi. Enggak punya ilmu tapi memusuhi. Ia ya, kayak sebagian masyarakat secara umum memusuhi kebenaran padahal nggak punya ilmu, sehingga ukurannya itu perasaan, ukurannya perasaan, memusunya tanpa ilmu, mengatakan sesat itu tanpa ilmu, awas aliran sesat tanpa ilmu. Kalau kita mengatakan sesat wajib dengan ilmu. Kenapa ini sesat? Ini saja di sini sesatnya di sini, akidahnya begini, dia cara berpikirnya begini, menyisi dalil ini, ini ilmiah, sehingga memfonis itu dengan ilmu. Ahlul batil mengingkari kebenaran, menolak memusuhi kebenaran tanpa ilmu, sehingga hanya terbawa pada perasaan, arus perasaan. Ini adalah sikap, ya ini kebatilan. Kemudian di antara ahlul batil, mereka dakwahum salaf mereka menyangka mengikuti salaf padahal mereka jelas-jelas memusuhi tanakut seperti yang telah kita sampaikan tadi yaitu pertentangan antara ucapan klaimnya dengan kenyataannya orang mengklaim saya bermantap syafi'i saya pengikut imam syafi'i pembawa mantap syafi'i tapi sekian buahnya ajaran syafi'iyah justru diselisih dan ditentang dan disesat-sesatkan sesat sesatkan contoh mamanya jenggot sesat congkrang sesat cadar sesat padahal kalau mereka mau buka kitab syafi'iyah ia ya, tentu sangat penuh dengan pembahasan perkara itu ada semuanya katanya pengikut Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan kiriman bacaan Quran gak nyampe tapi yang paling getal untuk menghidupkan, untuk kirim bacaan Quran, orang merekam, mengeklaim, ya ini pengikut Imam Syafi'i. Artinya sering sekali banyak tanah kutnya Banyak yaitu uh, pertentangannya antara klaim dia dengan apa yang ada pada ajaran imam yang mereka yang ikuti. Di antara kesatan mereka adalah yaitu walaknya kepada orang kafir sekalian seorang muslim ajaran pertama dari la ilaha illallah la ilaha menolak menolak kekafiran membenci kekafiran menolak syirik membenci kesyirikan dan orangnya yang ada sekarang Islam tanpa kebencian kepada syirik dan kufur bahkan Islam bahkan mengeklaim ini Islam rahmatan lil alamin. Merangkul semua kebatilan bahkan menganggap tidak menganggap kafirnya orang kafir. Menganggap tidak kafirnya orang kafir dan itu dianggapnya Islam rahmatan lil alamin. Islam inklusif. Islam yang merasa benar sendiri, Islam eksklusif. Ini termasuk bagian rusaknya akidah. Ini jebolnya yang paling mendasar dalam agama dan yang terakhir sekalian bahwa di antara perkara jahiliyah menegakkan agama mereka dengan khurafat khurafat dengan yaitu berbagai macam khurafat dulu gerakan di negeri kita yang digerakkan Syekh Ahmad Dahlan itu sangat bagus slogannya itu anti TBC apa itu anti apa TBC tahayul bid'ah khurafat tapi sayang gerakan ini seakan-akan sekarang sudah terpendam bahkan orang yang menghidup-hidupkan anti TBC dianggapnya itu adalah yaitu radikalisme. Ini adalah uh, perubahan nilai yang sering karena ada kepentingan-kepentingan duniawi rata-rata. sekalian, dengan demikian pembahasan masalah jaliyah telah kita anggap selesai. Selesai khatam dengan sangat singkat Mudah-mudahan sekilas kita mendapatkan faedah dari pembahasan Mesir Jelia, dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan. Dan insya Allah kita nanti akan ganti kitab yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa yaitu mempelajari kitabnya para ulama sehingga mendapatkan faedah-faedah ilmiah yang lebih. Demikian ikhwan, kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.